udah sampai di Magelang. Tapi kita berhenti dulu buat makan bakso mie ayam. Makan bakso mie ayam. Habis itu baru kita mulai kegiatan. By the way, gue lagi dapet kabar buruk. Kabar buruknya bahwa kabar beruntungnya Lamongan MHS gak masuk 4 besar, Proliganya juga jadi gak ada. Jadi tadi dapat surat edaran bahwa Final Four dan Grand Final ditiadakan. So, gak tahu nih. Kita bingung jadinya. Jadi profesi pembalap. Mau jadi pembalap? Aku? Lah aku piye? Rumah tangga. Makos itu. Nanti kita di sawah-sawah mie ayam bakso. Kus, Agus. Terus coba jawablah kayak gitu tuh. Pak, kita harus bikin konten yang lucu-lucu kayak gitu deh. Gimana sih cuaca itu? Ada api. Pakai ini suara di sini leher tenggorokan. Coba suara cewek gimana? Lihat sini. Suara cewek gimana? Hai gitu. Ih, pakai di sini. Hai. Nah. Kemana-mana dicek apa? Dicek suhu panas, terus pakai hand sanitizer. Yaudah guys, kita makan dulu. Nanti kalau misalnya habis makan, terus kita langsung ke cheese ke bengkel. Cheese, aku naik jeep. Ya, naik jeep. Yaudah, bye. Sampai di rumahnya Pak Benny. Nanti itu motor ada motor trail, di dalam juga ada motor trail. Tapi aku nggak naik trail, aku naik yang ini. Kita naik jeep, nanti nemenin Dimas nge-trail. Jadi kita lihat motornya. Gue yang nge-vlog gantian nih. Oke. Nah, ini motor yang udah disiapin. Jadi kemarin sebenarnya dia udah naik main motor, cuman kali ini dia pengennya aku ada. Dan dia nyuruh dia tadi gimana caranya kita aku ikut, yaitu naik jeep lah. Dicek dulu, disayang-sayang dulu motornya sama dia.
Sejak kapan sih kamu suka motor? Jawab dulu. Sejak sebelum kenal kamu. Sebelum kenal aku? Main mobil juga sama? Terus? Hah? DJ juga. Apa? DJ juga. DJ juga. Terus? Berhenti gara-gara kamu. Berhenti gara-gara aku, tapi kan sekarang aku mau bolehin. Iya, mobilnya berhenti. Tuh kan? Motor boleh, mobil boleh, tapi kalau DJ keluaran mau nggak? Hihi, yes. Ini udah ada vlognya loh, ini udah ada di video loh. Gak boleh berubah lagi loh. Iya dong. Gimana sih? Gak dibayar lagi? Kau jalanin aku? Eh, kenapa gak dibayar sama kamu? Parah banget. Jalanan. Gak boleh gitu. Ini motor kamu yang mana yang mau dipakai? Hijau. Kita mainnya di mana sih, di Merapi ya? Iya. Kaliurang. Bromo. Eh? Bromo tuh di mana, jauh? Emang Bromo di sana doang. Sini enggak ada. Eh. Tapi kayaknya Papa coba muka kamu. Kayaknya aku juga gemuk deh. Dibilangin kok. Tapi kan kita jarang makan. Ini malam itu loh. Oh my god, kayaknya aku udah harus diet lagi. Tapi aku gak boleh diet sama kamu. Nanti kita akan bincang-bincang sama Pak Benny ya. Kalau Pak Benny mau diajak vlog. Jadi nanti kita banyak banget dari apa namanya, beberapa itu Pak Benny tuh. Itu Pak Benny. Yaudah guys, nanti positif, kita lanjut lagi ya. Bye. Terus positif juara. Tetap Lamongan dong, nguasai dong. Main dewe. Kere manungso. Ayo betrel. Sesuk wae aku kene mana nih OTW iki. Soran aku. Yo wis. Yo, sesuk nene yo. Ya lo. Ya wis. Mau ngetril tapi pakai helm petani. Mau ngapain sih? Kurang pakai masker. Jadi apa? Biar gak kena corona. Ya, konten pasti. Iyalah. Ini behind the scene-nya ini. Panggil dulu Agusnya. Gus. 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 Ada dia. Oh, enggak usah sebutin admin-adminnya. Ini pokoknya ada dia aja lah pokoknya lah tuh. Ternyata tuh begini ya para admin-admin bola poli. Jadi guys, kita sudah di Jeep. Yang lain pada di trail di sana. Jadi kita nemeninnya lewat Jeep. Jeep kayak orang-orang kalau kamu ke Bromo tuh pakai Jeep ya. Cuman ini Jeep lebih keren deh kayaknya. Kayaknya. Jadi sebenarnya belum pernah ngelihat langsung sih apa treknya trail kayak gimana. Terus Dimas juga kalau misalnya bawa trail kayak gimana juga sebenarnya gue belum tahu banget. Jadi makanya di sini gue ngasih izin biar gue bisa ngeliat gimana dia bawa motornya, terus bahaya apa enggaknya, terus pergaulannya kayak gimana. Jadi
setidaknya gue harus tahu dulu, baru gue bakal ngijinin full kalau emang dia nantinya bakal mau main motor gitu. Pak Benny loh ini. Pak Benny? Meh. Ini yang ngasih.